Pemerintah Provinsi Bali memberlakukan pengaturan lalu lintas ganjil genap mulai Sabtu 25 September 2021 meliputi wilayah Sanur, Denpasar, dan Pantai Kuta Badung. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali I Gusti W. Samsi Gunarta Minggu 19 September menjelaskan kebijakan ganjil genap bukan sebagai pembatasan mobilitas kendaraan di wilayah Badung dan Denpasar, melainkan untuk membatasi kunjungan di tempat-tempat wisata yang dianggap rawan menimbulkan kerumunan. Lebih jauh, Samsi mengatakan metodenya dengan cara mengatur kunjungan orang masuk ke tempat wisata berdasarkan jam dan nomor kendaraan. Tujuannya supaya masyarakat tidak datang sekaligus dan berkerumun ke tempat-tempat wisata. Aturan ganjil genap menyesuaikan angka nomor terakhir plat kendaraan dengan tanggal kalender. Pengaturan dilakukan pada hari Sabtu dan Minggu. Kemudian hari libur nasional dan hari libur fakultatif daerah pukul 6.30 hingga pukul 9.30 dan pukul 15 hingga pukul 18. Tim Bali Express melaporkan.